Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreatif Elektro. Pada video kali ini saya akan tes power amplifier TPA 3116D2 ya. Dan ini untuk powernya. Ini saya beli dengan harga kurang lebih 100 ribuan ya. Cuma di power ini dia belum ada tone controlnya ya. Dia cuma ada potensio volume 2. Ini pun harus pakai obeng ya, nggak bisa pakai tangan. Kalau pakai tangan kan susah ya, ini harus pakai obeng. Tapi teman-teman juga bisa mengganti ya, ini dilepas diganti dengan potensio volume yang bisa pakai tangan ya. Untuk tegangan kerja power ini dia antara 8 volt sampai dengan 26 ya. Tapi saya sarankan kalau mau lebih maksimal pakai yang 24 volt, 4 ampere ya. Soalnya kalau tegangan tinggi ampernya juga di atas 5 ampere, dia IC-nya nggak kuat ya. Dia panas. Takutnya nanti cepat terbakar karena IC-nya kan dia kecil ya. Tapi di datasetnya dia katanya 120 watt ya kali 2. Tapi saya juga belum pernah coba sih ya. Ini saya baru pertama kali coba. Untuk tegangan itu power supply saya menggunakan trafo ya. Saya tesnya pakai trafo 1 ampere dia city, karena ini trafo city kita harus mengubahnya menjadi catu daya tunggal ya. Jadi saya ambil dari dari city ke 15 ya. 15 volt. Di sini saya udah pasang dioda 3 ampere ya. Seperti ini. Saya udah pasang switch juga ya. Untuk tegangan apa? Di sini ada VCC, juga ada ground ya. VCC ini untuk positif ya. Terus yang tulisan ground ini dia untuk negatif ya. Jangan terbalik untuk pemasangannya. Oke, seperti ini. Ini kan ada positif, dia untuk positif, negatif untuk negatif ya. Untuk speaker saya memakai 4 inci ya. Ini speaker mid range, bukan woofer ya. Jadi suaranya mungkin ada lebih banyak mid range-nya daripada woofernya. Oke. Sekarang saya akan colokan. Saya akan on ya. Ini untuk volume ya, volume ini untuk volume ini, yang ini untuk ini ya. Oke, ini untuk ini ya, ini untuk ini. Thank you.
Ini untuk volume kecil aja dia udah lumayan ya suaranya ya. Ini belum full ya, ini belum ada separoh, ini baru sedikit aja ya. Ini baru sedikit aja. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.